Alhamdulillah kita teruja dan terharu dengan inisiatif Yayasan Pelajar Mara yang sentiasa mencari peluang-peluang untuk membantu pelajar-pelajar kita, dan saya rasa program hari ini iaitu pemberian bakul makanan dan juga sumbangan RM100 seorang kepada 100 orang pelajar B40 di UAE bukan sahaja tepat pada masanya pelajar kita bawa balik ke kampus, tapi memberikan satu cetusan kepada badan korporat yang lain untuk mereka juga mengambil tanggungjawab yang sama untuk membantu sikit sebanyak kepada pelajar-pelajar yang sudah balik ke kampus jauh daripada keluarga. Keluarga mereka mungkin sedang bertarung dengan ekonomi, mencari peluang pekerjaan sebagainya, tapi mereka nak anak mereka belajar dengan baik. Situlah kepentingan sumbangan pada hari ini, memberikan harapan kepada 100 orang pelajar. Kita tahu itu mungkin tak cukup untuk semua pelajar. InsyaAllah ini merupakan satu suri teladan dari pihak korporat untuk menjantuni pelajar-pelajar B40, dan terima kasih dari pihak UAE kepada Datuk Nizar sebagai CEO Yayasan Pelajar Mara yang menjadikan program ini satu realiti, dan kita akan hebah-hebahkan di seluruh kampus, dan kita akan cari lagi badan-badan korporat lain untuk membantu ramai lagi pelajar kita yang sudah pasti memerlukan bantuan sepanjang pelajaran mereka. Ya, Pelajaran Mara hari ini menyantuni para pelajar mahasiswa B40 di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Ini adalah sebahagian daripada inisiatif di bawah program Yayasan Pelajaran Mara, Skim Dana Ihsan Pendidikan. Ini adalah universiti yang ketiga, program yang dikenali sebagai satu universiti, satu CSR program YPM. Kita telah menyantuni Universiti Putra Malaysia, Universiti Tun Hussein On, UTHM, dan ini yang ketiga kita datang untuk menyantuni para pelajar B40. Kita memberi sumbangan berbentuk bakul makanan dan juga wang tunai kepada kumpulan B40 mahasiswa yang terkesan dengan keadaan pandemik. Dan B40 ini RM20,000 untuk pelancaran di UAE pada pagi ini.